Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ridho dan rahmatnya, kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Semoga kita semua dalam lindungannya. Amin. Perkenalkan, nama saya Faturrahman. Saya dilahirkan di sebuah desa kecil yang bernama Desa Sungai Tanduk, Kerinci, Jambi. Tepatnya di bawah kaki Gunung Kerinci. Gunung Kerinci adalah gunung berapi tertinggi yang masih aktif di Indonesia. Dan puncak tertinggi di Sumatera yang biasa disebut Atap Sumatera. Saya lahir pada tanggal 16 Juni 1983 dan pekerjaan saya sehari-hari adalah sebagai fotografer wedding. Mengenal fotografi sejak tahun 2003, di mana saya dikenalkan oleh salah seorang kakak saya untuk mencoba mengeksplor dengan ilmu yang serba kekurangan dalam artian otodidak. Selang berjalannya waktu, saya mengenal teman-teman fotografer yang lain dengan membuat sebuah komunitas yang kami beri nama Komunitas Fotografer Kerinci, yang biasa disebut dengan nama Kompak. Berawal dari Kompak, kami bersama-sama belajar mengenal dunia fotografi. Bergabung di GPI sendiri, dikenalkan salah satu sahabat saya yang tergabung di dalam komunitas, di mana pada masa itu hanya GPI satu-satunya grup yang memberikan apresiasi frame pada setiap foto yang terpilih. Awal saya bergabung dengan GPI pada Maret tahun 2012 dan memperoleh frame apresiasi GPI pada tanggal 1 Oktober 2012. Saya sangat senang dan bangga ketika sebuah karya diapresiasikan dalam bentuk frame. 4 frame dalam bulan Oktober berturut-turut saya peroleh. Tapi sayangnya saya vakum selama 3 tahun dikarenakan kesibukan saya dalam pekerjaan. Di pertengahan tahun 2015 saya kembali aktif lagi. Ketika saya kembali, diajak sahabat saya yang luar biasa dengan didalangi teman terbaik saya. Beliau berdua selalu support dan memberikan masukan. Dan ternyata saya sudah tertinggal jauh selama 3 tahun. Dengan semangat yang bangkit lagi, saya mencoba mengulang pelajaran yang sudah tertinggal. Dan alhamdulillah, dengan perjuangan dan dukungan sahabat-sahabat saya mulai belajar lagi dari nol. Frame pertama saya selama saya vakum pada tanggal 20 April 2015. Sungguh suatu kebanggaan kembali saya bisa aktif di GPI lagi. 4 bulan saya di GPI Group dengan semangat berkobar, saya terus upload dan berkarya setiap hari. Alhamdulillah, setelah melewati masa 4 bulan, saya naik kelas di GPI Titanium. Frame pertama saya di GPI Titanium mendapatkan apresiasi POD pada tanggal 6 September 2015. Suatu kebanggaan yang luar biasa karena saya bisa diapresiasikan POD. Setelah itu saya selalu berusaha belajar dan berkarya dengan baik. Alhamdulillah, pada awal pendaftaran Super Titanium 2017, pada pertengahan bulan Maret 2017, saya diterima oleh Aba Baratawirya. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya alhamdulillah saya bisa lolos dalam 8 fotografer terbaik 2017 versi Galeri Fotografi Indonesia. Di antara kesibukan dan konsekuensi untuk terus berusaha dalam menjalankan tugas, dan semua peserta adalah fotografer terbaik dari pilihan anggota GPI Group. Dan semua peserta adalah fotografer terbaik dari pilihan anggota grup GPI.
GPI adalah sebuah wadah yang di mana saya banyak mendapatkan ilmu di dalamnya. Sementara GPI terbagi menjadi 3 bagian. Di antaranya GPI Group, GPI Titanium, dan GPI Super Titanium. Di GPI Group, setiap member harus mengumpulkan 15 frame dengan 3 kategori fotografi untuk naik kelas ke GPI Titanium. Sementara di GPI Titanium, member harus mengumpulkan 40 frame apresiasi dalam 8 kategori fotografi sehingga bisa naik ke ajang bergengsi Super Titanium. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Om Jeffrey Suryanto sebagai founder Galeri Fotografi Indonesia yang sudah bersusah payah membuat grup yang sangat baik ini. Tak lupa pula kepada Abah Barata Wirya serta tim juri, admin, dan jajaran pengurus GPI yang saya hormati. Serta teman-teman yang selalu support hingga saya bisa lolos dalam 8 fotografer versi Galeri Fotografi Indonesia. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada sahabat kompak, istriku, anak-anak, dan keluargaku. Tuhan telah memberikan yang terbaik untukku. Salam GPI, salam kompak selalu. Proud to be Indonesian photographer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari pilihan anggota GPI Group. Coba lihat grup yang sudah berusaha bersusah payah sudah berusaha. Salam kompak selalu. Proud to be to. Salam GPI. Salam kompak. Salam GPI. Salam kompak selalu. Proud to be. Salam GPI. Salam kompak selalu. Proud to be Indonesian photographer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.